Halo bosku. Mau bikin konten apa bosku? Ini. Apa itu? Helikopter. Oh, bongkar pasang ya helikopter. Ya. Oke, langsung gas bosku. Biar cepat bosku. Dibongkar dulu loh. Kok malah dipasang ke kanan? Kalau bongkar atau melepas itu diputar ke kiri teman-teman. Nah, grogi dia. Jatuh-jatuh terus teman-teman. Itu namanya apa bosku? Baling? Bambu. Bukan baling-baling bambu, Doraemon dong. Ini namanya baling-baling. Baling-balingnya helikopter. Ke kiri kalau melepas bosku. Sudah dua kali bosku dibilangin. Kalau masang ke kanan putarnya ya teman-teman. Itu apa itu? Pintu ya, pintu. Pintu helikopternya. Itu bagian bawah untuk mendarat teman-teman. Kaki-kakinya helikopter. Nanti kalau bukan gak hanya pakai ini ya, nanti jatuh. Bukan hanya manusia teman-teman. Helikopter juga punya kaki. Tapi gak punya roda. Beda dengan pesawat penumpang atau pesawat tempur. Untuk mendaratnya pakai roda teman-teman. Kalau tempat mendaratnya helikopter namanya helipad. Oke, pelan-pelan saja bosku, gak usah keburu-buru. Sabar. Orang sabar banyak apanya? Banyak uangnya. Yang jendela dulu aja bosku, pintunya dulu. Ya udah terlanjur itu wes, lanjut. Jadi gak harus urut teman-teman ya, gak apa-apa. Random. Wow, kakinya bosku keren nih teman-teman. Banyak bekas-bekas luka tangannya juga. Namanya juga Mas Bos, laki-laki. Harus agak liar sedikit teman-teman. Kalau jatuh gak boleh nangis. Gak boleh, kenapa gak boleh nangis? Karena cowok harus memberani. Iya, harus memberani teman-teman. Mantap sekali Mas Bos. Gak boleh cengeng. Loh, oh jendelanya gak dibuka yang satunya Mas Bos. Oh iya, karena sudah ini lewas. Habis jatuh mungkin ya. Kita cek dulu teman-teman. Ini sudah dibongkar helikopternya. Seperti biasa, habis bongkar kita harus tanggung jawab. Harus kita pasang lagi teman-teman. Ayo Mas Bos, dipasang lagi Mas Bos. Dimulai dari kaca depan. Bisa Mas Bos. Balik ya gitu dari dalamnya Mas Bos. Dari samping gini Mas Bos, dari samping lihat dulu, dari samping masuk apa enggak tuh. Nah kan ada tempatnya. Aduh, sampai tangannya ayah yang direkam teman-teman. Paskan dulu sampingnya ya, sama atasnya juga. Nah, kan jatuh teman-teman, harus bersabar nih. Sabar. Memang kadang seperti ini teman-teman, bongkarnya itu mudah, pasangnya yang agak sulit ya. Apakah Mas Bos bisa teman-teman? Gini, jangan jauh-jauh lah gitu. Mas Jato dipegang dulu, yang ininya dipegang. Kan. Mau copot katanya teman-teman. Agak sulit memang bagian apa namanya ini, kaca depan teman-teman. Ya. Sepertinya Mas Bos butuh bantuan teman-teman. Sini coba ayah bantuin sini. Mas Bos yang pegang ini. Nah, pegang itu aja. Tampaknya butuh bantuan Mas Bos teman-teman. Ini kacanya. Sebenarnya mudah ini teman-teman. Cuman Mas Bos grogi kayaknya. Lama nggak pernah bikin video.
Jangan-jangan nanti ayahnya Mas Bos juga nggak bisa, teman-teman. Oh, kan sama ternyata, teman-teman, agak sulit. Sulit, begitu sulit, begitu sulit. Karena memang apa ya, kaca depannya ini agak melengkung modelnya ya. Jadi sulit. Susah itu temannya sulit. Nah, sudah bisa, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Biar dilanjut sama Mas Bos ya. Oke, Mas Bos, lanjut. Nih, memang agak susah yang depan. Harus ada sedikit bantuan, teman-teman. Sudah mulai dipasang, terkang kembali, bosku. Itu nggak usah yang dari belakangnya, copot lagi. Balik kamu, nah dari situ. Mana? Itu baru benar ini, teman-teman. Dari sisi yang kiri. Nah, putar ke kanan. Sabar, bosku. Gak usah kerugi, bosku. Yang depan ya, biar tidak copot helikopternya, teman-teman. Copot lagi susah dong. Iya dong. Kan ada tutorialnya ini, Mas Bos yang buat ya. Bongkar pasang mainan helikopter. Susah. Walaupun dengan bantuan ayah tadi, bagian kaca depan. Apa dulu sekarang kakinya ya, kakinya. Pakai tangan dulu, pegang. Nah, seperti itu, teman-teman. Oh, ada lalat. Sudah mulai datang lalatnya, teman-teman. Mencari makan, mencari tempat berlabuh. Oke, setelah itu kaki yang satunya yang sebelah kanan. Sudah diingatin kok Mas Bos ini, kalau pasang itu ke kanan, kalau bongkar ke kiri. Jendela, pintu, namanya pintu ya, pintu ya, jendela. Jadi satu, teman-teman. Putar-putar ke kanan sampai tidak kendor, tidak copot. Oke, betul, bos. Sekarang tinggal baling-baling, teman-teman. Tapi tidak pakai bambu karena ini dari plastik. Jadi baling-baling plastik. Kalau baling-baling jangan terlalu kencang, mas-mas, muternya. Nanti baling-balingnya nggak bisa muter. Nah, seperti itu, teman-teman. Tambahin sedikit aja mutarnya, terus. Op. Coba diputar baling-balingnya. Oh, kan seret kurang sedikit, agak dikendorin sedikit, Mas Bos. Di kiri, Mas Bos. Nah, udah. Wih, sudah selesai, teman-teman. Tunjukkan ke teman-teman, Mas Bos. Dengan sedikit bantuan ayah, sudah bisa, Mas Bos. Jadinya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Jangan lupa, Pak, teman-teman, Mas Bos disuruh apa, Mas Bos? Like dan subscribe. Dadah. Dadah.